Halo Mitra Keling, bersama saya Dr. Sugiyarto. Dalam acara kesayangan kita yaitu Dr. Talk Health and Solution. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wabah yang telah menjadi pandemik di dunia, yaitu COVID-19 atau Corona Cov SARS-2. Angka kejadian positif COVID-19 di dunia telah mencapai ratusan ribu, dengan angka kematian penderita hingga puluhan ribu. Setiap harinya, pasien yang positif terus meningkat jumlahnya. Di negara-negara maju seperti Eropa, Amerika, Asia, dan di beberapa benua lainnya, angka kejadian positif COVID-19 masih sangat sulit untuk ditekan. COVID-19 adalah salah satu jenis virus corona baru. Virus corona ini sudah sejak lama menginfeksi manusia. COVID-19 merupakan jenis virus corona baru yang muncul pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei. COVID-19 salah satu termasuk jenis virus RNA. Infeksi dari COVID-19 bisa menyebabkan beberapa gejala seperti flu, demam, batuk, pilek, sakit kepala, hingga mual dan muntah. Apabila penyakit COVID-19 ini menginfeksi lebih berat, dapat menyebabkan serangan jantung, acute respiratory distress syndrome, kejang otot jantung, sehingga mengakibatkan kematian pada beberapa orang yang terdapat komplikasi sebelumnya. Bagaimana COVID-19 bisa berpindah dan menjangkitin orang lain? COVID-19 tidak bisa menular melalui udara, namun menular melalui droplet yang keluar melalui batuk maupun bersin secara langsung dari orang ke orang maupun melalui benda ke benda yang mengandung droplet dari COVID-19 tentu sendiri. Untuk mengatasi COVID-19 bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti obat antivirus maupun vaksin. Tetapi saat ini para ahli sedang mencari obat dan vaksin yang tepat untuk menangani COVID-19 di seluruh dunia. Salah satu cara menjaga imunitas atau meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bernutrisi seperti propolis platinum dan soda VCO. Soda VCO merupakan kombinasi dua bahan utama yaitu habatus sauda dan VCO. Habatus sauda mengandung timoquinone dan nigelon yang bersifat sebagai antivirus alami dikombinasikan dengan VCO yang mengandung asam laurat yang juga kuat untuk menghambat replikasi virus sekaligus memperkuat sistem imunitas kita. Sedangkan propolis platinum merupakan salah satu nutrisi yang kaya akan flavonoid dan CAP. CAP yaitu Scalfolic Acid Pantenyl Ester yang efektif menghambat perkembangan COVID-19 dengan menghambat proses replikasi dan perpindahan virus ke sel yang lain. COVID-19 bisa dicegah dengan menjalankan pola hidup sehat, menjaga kebersihan tubuh kita, melakukan physical distancing, dan lengkapi konsumsi suplemen yang tepat yaitu propolis dan VCO. Terima kasih semuanya Mitra Keling untuk menyaksikan acara kita. Saya Dr. Sugiyarto pamit undur diri, sampai jumpa di Dr. Talk Health and Solution.